kita nak kecek apa lagi, kecek hak agama. Kalau tak tahu hak sebenar, jangan kecek, kecek salah. Sebab itu dia haram di atas bukit orang ahli kita tafsir Quran walaupun betul. Nah, sahabat yang tafsir dengan tidak ada ilmu dia tak boleh. Nak tafsir dengan semata-mata pendapat yang tidak ada pada dalil tak boleh, haram walaupun kena, kena secara kebetulan. Bukan kena dengan tahu. Ya, dah saya kita pergi merabah-merabah kena lah, mau mari siapa? Ha, siapa? Tahu tak tahu. Biasa mai tak biasa ni kali pertama main kena dia main dengan merabah gitu. Pasal apa kak? Main gamak-gamak gitu, agak-agak tapi betul lah kena. Gah lagu tu pai mari dengan alin dengan lagu tu. Alin mana gi ngarabah gitu tu. Kalau tak kena masa dia kita tak tahu. Tapi betul lah kena datangnya kemeh hidung kata aku pandai. Pandai mana mari duk merabah lama-lama sesak. Bila dia duk gitu lama-lama sesak. Oh kena muja kena lah tu ya. Sabit haram kita tafsir Quran tak ada ilmu. Ah patu betul lah kena tu dia. Haram. Orang ahli tak apa. Walaupun silap dalam ijtihad tak apa kerana dia ahli. Ha ini we kena kedudukan. Sebab tu kita nak kata tafsir bukan tafsir, kita mengaji kita tafsir hak ulama tafsir pungut mari. Ha gitulah. Jadi kata kita tafsir di jangan bukan dia ahli ni tak boleh. Ada dari setengah orang bangga nah. Oh tafsir tu dia. Jangan betul kena duk pungut dalam kitab-kitab ulama ya ahli muktabar.